Baru dapat kiriman nih dari siapa mah? Dari siapa? Siapa coba nih? Coba lihat. Judulnya, taruh lo depannya dulu. Namanya Whisky Business. Hai teman, berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng agar kita dapat terus terhubung. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Ini kayaknya whisky ya guys. Wow. Bukan apa ini? Bukan. Wow. Ini kue. Kue. Ada suratnya apa katanya? Aku nggak bisa baca. Ini apa pak? Tante Ina, ini ada Earl Grey sama yogurt cake buatan Zena. Zena katanya. Akila Zena ya. Zena Akila. Jadi ini dari @whiskeybusiness.id, @zenaakila dan @prasanti_andrini. Oke, terima kasih banyak nih, ada suratnya lucu banget. Wow. Terus, ini ada kartu namanya juga. The store was all out of bread, so I needed to make my own. Don't forget to wash your hand before eating. Jangan lupa cuci tangan, udah bersih. Udah bersih ya. Stay healthy. Belum, udah bersih belum. Cuci tangan dulu sana. Udah bersih. Stay healthy, sane and safe. Miss you with love. Bake with love for Miss you too. Herlina and keluarga. Wait, does that mean? Oke, sekarang kita buka ya ini whisky business. Kenapa namanya whisky business gitu? Karena dari kucing. Hah? Bukan. Ya ini kotaknya, ini makanannya apa ini? Kayak bentuknya kayak ini ya, apa namanya? Lasagna, buat lasagna. Ya, tapi ini unik. Ini kayak roti gitu ya. Ini roti apa sih? Baked bread lah intinya yeah. Lah ya. Kita Musis. Coba buka ya. Wow. Dibuka udah wow aja. Taruh dulu. Wanginya enak deh. Wanginya enak. Earl Grey and yogurt cake ini. Oke, okay, nah ini kuenya tadi dari Whisky Business ya yang bikin Zena nih. Sekarang kita potong ya kuenya. Enaknya. Belum dicoba udah enaknya. Coba dulu. Coba dulu dong. Coba lu cek nih. Ma, cobain ma. Potong aja. Nih kuenya. Coba. Tapi tadi dari pas dibuka tuh wangi teh Earl Grey-nya, Earl Grey kan? Ya, ya, Earl Grey itu udah benar-benar kerasa banget wanginya dan yogurtnya sih belum kerasa ya dicium, cuman kalau dirasain coba ya. Pas dimakan nih enak nih. Enak. Ada sehat, rasa sehat gitu. Rasanya tuh natural based flavor banget, enak, cuman ada asam-asamnya sedikit mungkin dari yogurtnya ya. Asamnya. Tapi hati-hati aja. Kalau Earl Grey-nya ini rasanya tuh kayak roti dicampur yogurt, direndam sama teh gitu. Jadi top banget, enak. Rasa sehat enak, tapi tetap enak dan ngenyangin. Jangan biarkan semut masuk. Terima kasih. Terima kasih Kakak Zena. Adik kata Bu Zena, Mas, Kak.